أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <coughs> يا عليم الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه با. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amak <tuh> Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel ya I Dream TV dalam program uh, zikir ya doa dan amalan ya di mana insyaallah kita akan menambah hazanah ya wawasan kita tentang berbagai doa, zikir dan amalan yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah dan juga oleh uh, yang diajarkan oleh para ulama kita. <tuh> Mudah-mudahan dengan ini ya setiap hari doa-doa pengetahuan kita tentang doa-doa dan amalan serta zikir ini uh, bertambah ya sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. <tuh> Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad nabi Wa Semoga Allah uh, terima ya <tuh> Salat dan salam yang kita baca Dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul khusus Rasulullah Muhammad SAW Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok Orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Nanti di awal masyar Dijauhkan dari siksa api neraka Dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya ja rabbal alamin. <kuh> Sahabat adhim yang dirahmati Allah dimanapun ada berada dalam program zikir, doa dan amalan ini. Di episode kali ini saya akan mengangkat satu doa yang termaktub di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Nah, ya. Dimana Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah ashabul kahfi atau para pemuda yang bersembunyi di dalam gua <tuh> kisah ini diawali dengan kalimat am di ayat yang ke-9 ya am hasib an ashabal kahfi warraki mikanu min ayatina aja pak hmm. Ya. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua ya Sabul Kahfi dan juga Rokim ya. sebagian mufasir menyebut Rokim ini adalah anjing ya. Nama uh, apa uh, anjing, nama anjing dan sebagainya menafsirkan sebagai batu prasasti yang bersih dan catatan ya. Uh, tentang agama tauhid atau nama-nama mereka. <tuh> Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan iz awal fit yatu ilal kahfi faqalu. Dan ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu kemudian dia berdoa, Rabbana, <coughs> Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. <coughs> atau petunjuk yang sempurna hmm, ya. atau petunjuk yang lurus ya, dalam urusan urusan kami <tuh> nah dalam hal ini sahabat adriem yang dirahmati Allah ya tentu uh, uh, doa ini bukan doa sembarangan gitu ya tapi ini doa yang istimewa kalau kita kemudian mengaitkannya dengan kisah ashabul kahfi di mana ashabul kahfi ini adalah kisah yang ujungnya adalah happy ending. Happy ending ya jadi. kan kita suka mengharapkan kalau cerita ya, film gitu ya atau sinetron itu happy ending, ya, ujungnya bahagia. Ya saya termasuk orang yang suka begitu ya kalau nonton film itu bete rasanya kalau ternyata <tuh> sad ending gitu. Ending itu sedih itu nanti ke bawah tidur gitu, <laughs> nyesal nontonnya gitu ya. Tapi kalau udah nonton film yang ceritanya happy, ujungnya ya happy ending, uh, itu uh, moodnya juga enak nantinya gitu ya. Uh, ya kebayang bayangannya positif bahagia. Ya semua kita pada pada dasarnya ya. <tuh> ingin segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita jalankan dalam kehidupan kita ujungnya adalah kebahagiaan ujungnya membahagiakan atau ujungnya ujungnya ya happy atau ya. happy ending tadi sebagaimana yang terjadi pada ashabul kahfi dalam kisahnya ya para pemuda ini mereka berhadapan dengan masalah masalahnya besar karena menyangkut akidah <tuh> kita kalau masalah-masalah yang belum menyangkut akidah itu belum masalah besar uh, yang masalah kalau masalah uh, masalah uang masalah makan ya masalah pasangan kalau belum menyangkut akidah ini belum masalah besar masalah kecil itu ya. makanya jangan kemudian merasa uh, susah ya dengan masalah-masalah itu karena masalah itu belum besar tapi kalau udah menyangkut urusan aqidah nah ini adalah masalah besar uh, yang kemudian ya, patut kita khawatiri gitu kan? Nah, kesudahannya kesudahannya, kita perhatikan itulah fitnah-fitnah ya, besar yang dirasakan oleh umat terdahulu, yang itu dan yang itu yang Allah singgung dalam Al-Quran, misalnya pada kaum Nabi Musa, ya, bagaimana mereka ditekan oleh Firaun, enggak ya. main-main Firaun itu, ya, disuruh uh, orang Mesir mengakui Dia Tuhan nah, dahsyat itu. <tuh> Maka dengan demikian juga yang terjadi pada sekelompok pemuda pada masa masa eh, Ashabul Kahfi ini. Mereka berhadapan dengan masalah raja yang zalim ya, yang kemudian meminta mereka eh, apa namanya? menjadikan rajanya yaitu eh, apa namanya? aturannya sebagai at, eh, sebagai eh, kewajiban. <tuh> Dan ini kemudian menyulitkan mereka. Untuk uh, menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang mukmin, diraja nah, gitu ya. ini zolim, ya tidak menyukai orang-orang mukmin, malah ya, dia akan membunuh, ya, membantai orang-orang yang mengakui ke, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Tuhan Yang Tunggal, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian, <tuh> Ya, di tengah situasi yang rumit ya dan keterbatasan kekuatan, mereka kan jumlahnya kecil gitu, ya. tidak banyak sehingga mereka merasa susah ya untuk mempertahankan iman tanpa kemudian berhijrah atau pindah dari tempat itu. Maka diputuskan, diputuskan solusinya adalah keluar dari negara itu, negeri itu agar kemudian bisa menjaga keimanan ya, dan ketakwaan kepada Allah beribadah diputuskanlah ya untuk kemudian bersembunyi di sebuah gua yang tentu gua ini ya tidak tidak diketahui oh, orang itu kan ada di mana seperti apa <tuh> maka kemudian mereka <tuh> datang ya bersama dengan bersama-sama uh, ya dengan yang lain itu, itu apa Ashabul Kahfi ini timnya ini datang ke sana dan ketika berada di mulut gua ya, dengan niat bersembunyi tadi ya menjaga akidah dan iman mereka maka mereka kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dengan kalimat ini ya Rabbana ya atina min ladunka rahmatan wa min amrina rasyada Ya Tuhan kami Berikanlah rahmat ya, Kasih sayangmu ya, kepada kami ya, Yang tertindas Yang terzalimi ya, Akidahnya digoncang ya, Secara zalim gitu. Ya, minta rahmat ya, Kasih sayangmu ya Allah ya. min amrina dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi jangan sampai kemudian kami pindah ke sini dan kami kemudian justru tidak mendapatkan hidayah dan tersesat begitu. Itu yang mereka minta kepada Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka. Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyempurnakan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka itu. Nah, terjadilah ya sebagaimana dikisahkan mereka kemudian tertidur selama kurang lebih 350 tahun ya 350 tahun tiga setengah abad tidur hmm, ya. sehingga kemudian terjadilah pergantian ya kepemimpinan di negeri itu dan raja yang eh, yang yang apa namanya yang tiga setengah abad kemudian raja yang muncul, raja yang beriman raja yang alim. Nah, itu kan raja yang soleh. <tuh> Maka mereka kemudian dibangunkan Allah. Ya. Jadi dibangunkan sampai kemudian kerajaan itu dia dipimpin oleh raja yang adil. Bayangkan aja. Mereka berlindung dari raja yang zalim yang yang merusak iman mereka. Ya. Lalu kemudian Allah kabulkan doa mereka. Mereka tidur dan dibangunkan Allah sampai pada masanya. Ya, Adanya raja yang adil memimpin negeri mereka, kemudian ketika mereka turun, orang-orang ya terkejut, lalu kemudian mereka, sebagian mereka ingat, ya, dulu pernah nenek moyang ini, 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 lalu disampaikan kepada raja mereka, ya ini ada orang aneh gitu kan, kok bisa ya, hidup, masih hidup gitu kan dan karena itu kemudian ini merupakan mujizat ya yang Allah tunjukkan kepada mereka <tuh> sehingga kemudian mereka menyambut ya dengan sukacita ya dan menguatkan iman mereka kepada Allah demikian juga raja mereka jadi ceritanya ujungnya happy bahagia ya. Jadi ketika mereka merasa terzalimi dan kemudian meyakinkan perlindungan hakiki itu hanya kepada Allah, ikhtiar sudah mereka lakukan. Jangan-jangan berdoa aja. Kemudian ikhtiar enggak ada ya sabul kahfi ini ikhtiar dulu dia. Ya udah kita putus cari selamat dulu, selamanya begini. Nah, lalu kemudian setelah itu mereka angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Jadi jangan main angkat tangan dulu tanpa ada ikhtiar. Nah, ya, maksimalkan ikhtiar lalu kemudian maksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini sahabat Idrim di banyak wilayah ya di bagian dunia ini di banyak negara sebetulnya kondisi ashabul kahfi itu terasa. Ya paling tidak ada tekanan-tekanan yang diberikan oleh mayoritas penduduk dunia lah gitu ya. Kan. Ya, kan ada istilah Islamo, Islamophobia. Nah, itu kan yang terjadi. Maka mungkin ini ya, doa ini bagus nih ya, bagi anda yang mungkin datang ke negara-negara yang dikenal memiliki Islamophobia yang tinggi atau masuk ke kantong-kantong wilayah yang non Muslim ya, yang kemudian mereka menerapkan aturan yang menyulitkan kita sebagai seorang Muslim dulu di Perancis kan ya, ada sampai sekarang masih deh ya. aturan tidak boleh pakai nikab ya pakai jilbab di sekolah bahkan katanya mau diperluas ke tempat-tempat umum bayangkan ada negara yang bikin yang katanya negara ruler apa negara sekuler bebas ya, gitu ya. tapi kemudian mengatur cara berpakaian penduduknya kalau bukan karena sentimen kepada Islam tidak mungkin <tuh> jadi dibuat aturan seperti itu sehingga menyusahkan kaum muslimin resikonya orang Islam kalau dia menjalankan syariatnya bisa dipenjara bisa jadi nanti akan ada aturan ya satu negara ya, yang nggak makan babi akan ditangkap. Dulu pernah ada tuh di zaman eh uh, masa akhir daulah uh, Bani Umayyah di Spanyol di Cordova. Uh, Ratu siapa itu ketika itu yang memimpin ya Ratu bukan Ratu Elizabeth ya Ratu siapa namanya? Nah, uh ketika masa pemerintah terakhir ya sultan yang ketika itu berkuasa minta agar kemudian orang Islam dibiarkan beragama Islam tidak diganggu akidahnya ratu ini kemudian uh, selupa nama ratunya <tuh> awalnya mengiyakan ya, tapi dengan orang kafir kan ya, Mana ada sih yang bisa megang janji dengan orang Islam gitu kan maka kemudian dia uh, ketika sultan ini sudah pergi keluar dari negeri mereka maka kemudian orang Islam wajib pindah agama kalau nggak pindah agama keluar atau dibunuh, akhirnya ya, orang Islam yang lemah ya merasa tidak mungkin bisa keluar dari situ ya, hidup survive di tempat lain, ya. jadi terima ya. jadi jadi Kristen ya pindah agama. Nah ras, ratus Spanyol ya, ya ketika itu itu kemudian untuk memastikan ya, mereka yang sudah murtad ini betul betul pindah agama dibuat aturan apa wajib makan daging babi dan aturan itu kemudian ya, ya, diperluas lagi untuk membuktikan mereka makan babi harus menggantung ya, daging daging babi yang sudah dikeringkan itu ya, ada tuh kan namanya siapa namanya salami ya, bapak itu digantung di depan eh, pintu rumah mereka Orang Islam kan alergi sama babi. <tuh> iya bilang biar itu ya ditunjukin. Sampai ada aturan begitu. Ya, itu tidak mustahil begitu kan di beberapa negara, ya ada aturan-aturan yang kemudian mempersempit ya, langkah gerak-gerik orang beriman untuk beribadah. Nah, dalam hal ini sahabat Aidrim apa yang terjadi pada sabul Kahfi bisa kita praktekkan. Nah, di ya dalam situasi mungkin kan nanti anak-anak kita nih terutama ya anak-anak kita yang mungkin kuliah di luar negeri ya kita tahu ya di situ mayoritas Muslim ya mungkin ada yang ke Jepang, ke Korea, ya, ke Cina. Ya. Kalau Cina masih agak besar ya populasi Muslim ya tinggal alihkan aja ke negara dengan populasi Muslim yang besar. Ya. Itu mungkin mereka nanti ke Eropa, ke UK, ke Inggris, ya, ke Amerika, Amerika atau juga mungkin ke Australia. Australia, Australia juga sempat ada tuh. Islamophobia, ya. Ke Jerman, kalau mereka kita sekolahkan ke sana maka ajarkan doa ini supaya sering-sering mereka baca. Yang paling penting adalah dengan doa ini akidah mereka ya, dijaga Allah dengan rahmat Allah. Dan kemudian juga adalah itu tadi endingnya ya, dari perjalanan hidup mereka adalah bahagia. Ya. Niatnya pergi merantau ya, ke negeri non Muslim, ya, lalu kemudian mereka belajar pulang-pulang nanti apa yang kita harapkan ya ilmunya dia dapat skillnya dia dapat lalu kemudian Bapak membuat dia mudah untuk mencari nafkah ya jadi orang kaya sukses nah itu yang kita harapkan mendapatkan kemuliaan gitu kan nah, untuk itu kemudian ajarkan doa ini apa doanya surah al kahfi yang ke 10 ayat yang ke 10 robbana atina miladun karahmatan wahyilana min amrina rosyada. Ajarkan ini kepada anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat edrim ya. Dan bisa diaplikasikan. Ini pendek ya ayatnya, doanya. Mudah untuk dibaca. Yang mudah datangnya dari Allah. Dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pemilu undur. Subhanaka Allahumma bi ila wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atibu laik. Hasbiallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alasir azim. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته